Assalamualaikum and hello, welcome back to my channel The Moon. So siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dan please tonton video sampai habis supaya saya cepat monetize. So untuk konten kali ini, saya nak ceritakan pengalaman saya berniaga di Shopee. For information, 23 hari bulan 11, 2020, genaplah saya sebulan berniaga dekat Shopee. Bagi saya sebenarnya, belum terlambat untuk kita start sesuatu tau. Jangan pernah rasa kita ni terlambat. Kita kena bertindak segera, okay? So, sepanjang pengalaman saya berniaga sebulan di Shopee, bagi saya agak memberangsangkan. Macam mana saya boleh ada ilmu untuk start berniaga dekat Shopee? Sebab ada orang yang dia main redah aja berniaga, dia boleh dapat sale apa semua. Tapi sejujurnya, saya join kelas tau. Dekat Facebook, ada banyak kelas-kelas macam pengiklanan lah, kelas untuk siapa yang nak menimba ilmu untuk start berniaga dekat Shopee. So saya survey beberapa kelas yang ada iklan dekat Facebook, dari harga ratusan ringgit sampailah di bawah 100. So saya tertarik dengan yang bawah 100 tu sebab saya tengok review dia yang agak menarik. Ramai orang cakap cikgu tu dia ajar step by step, senang nak follow. Lepas tu kalau kita tak faham, kita boleh tanya dan cikgu tu akan jawab. So saya terus daftar dan saya follow step by step apa yang cikgu tu ajar. Saya praktikkan. So alhamdulillah, saya rasa ilmu tu sangat berguna, walaupun sejujurnya saya rasa ilmu tu tidak terlalu advance. Dia belum sampai tahap advance dan juga tak terlalu basic. Kiranya dia di pertengahan sahaja. So selebihnya kita kena cari sendiri. Tapi saya rasa memang berbaloi lah dengan apa yang saya bayar. Okay, first untuk kita berniaga dekat Shopee ni, kita kena ada dua benda ni. Iaitu yang pertama adalah aplikasi Shopee dekat smartphone, make sure korang kena install. Dan yang kedua adalah korang kena login Shopee Seller Center di Google Chrome. Okay, so bila korang login Shopee Seller Center dekat Google Chrome, dia akan hantar verification code melalui SMS. Dan bila korang dah masukkan verification code tu, korang akan sampai dekat laman Shopee Seller Center. Dekat situ sebenarnya dia agak lebih detail dan senang untuk kita kontrol. Okay, yang kedua adalah kita kena set up kedai. Set up kedai ni kita kena make sure nama kedai kita ni berkaitan dengan apa yang kita jual. Lepas tu profile foto, cover foto pun kena menarik lah. Yang dari segi tu saya rasa saya kena improve lagi sebab kualiti kamera saya ni dia kurang sikit. So saya kena improve lagi. And then kita kena isi detail alamat untuk kita pick up dan juga return address. Lepas tu kita kena isi detail bank kita, okay, supaya senang kita nak withdraw duit dari e-wallet kita, dari wallet kita tu masuk ke bank kita. Dan seterusnya yang ketiga adalah berkenaan dengan shipping. Shipping ni dia agak, saya agak menarik lah sebabnya kita kena enablekan untuk pos laju dan juga JNT. Dan sekiranya kita nak guna courier lain seperti DHL, kita boleh enablekan juga. Tapi JNT dan juga pos laju ni kita wajib. Dan saya nak sarankan untuk korang prefer JNT sebab Shopee dengan JNT dan juga pos laju ni, diorang ada free shipping program tau. Korang boleh apply free shipping program, di mana bila korang apply free shipping program ni, customer hanya perlu membayar RM4.66 sekiranya dia guna courier JNT, RM4.66. Lepas tu dan kalau pos laju, customer hanya perlu membayar RM5 lebih. So jimatlah untuk mereka kan. So apa yang korang perlu buat adalah bila customer bayar RM4.66, korang lepas korang dah bungkus parcel tu, korang pergi dekat tempat courier, korang drop off dan terus balik. Korang tak perlu nak bayar apa-apa. Senang kan? Sebab itu penting untuk kita apply free shipping program. Dan step seterusnya, step untuk kita upload produk. Kalau kita nak upload produk, kita boleh upload melalui aplikasi Shopee je sebab dia macam friendly sikit. So make sure gambar yang pertama itu adalah gambar yang betul-betul menarik, yang boleh buat pengguna tertarik untuk masuk dan juga klik kita punya produk. Okay, contohnya macam korang ada jual baju. Baju tu dia ada 8 design.
Contohnya, so korang buat collage ataupun korang tangkap gambar baju yang 8 jenis design tu dan letakkan gambar tu adalah sebagai gambar pertama. Dan gambar yang kedua sehinggalah yang ke-9, korang close up lah gambar satu-satu-satu bagi jelas. So itu adalah trik yang saya guna. Seterusnya adalah dari segi set harga. Dari segi set harga, kita kena set tinggi sikit. Contohnya, kita jual, kita keluarkan modal untuk satu item tu RM10. Modal RM10 betul. So kita set lah harga dalam RM23. Sebab apa? Sekejap lagi saya nak bagi tahu. Okey, sebenarnya ini adalah teknik ataupun trik yang saya buat untuk dapatkan sale. Di mana dalam tempoh sebulan saya berniaga dekat Shopee ni, saya dapat 6 orang customer dan juga 20 line dress kanak-kanak yang telah terjual. Sebab apa? Sebab saya ada join group Facebook, group di Facebook iaitu Shopee Malaysia. Dekat situ ramai seller dan buyer akan luahkan experience masing-masing. So paling lama yang saya tengok seller yang belum ada sale, dia dah 9 bulan berniaga dekat Shopee tapi tak ada sebarang sale. Jadi saya rasa saya yang baru 1 bulan ni dah dapat 6 orang customer dengan 20 helai kit dress yang telah terjual tu. Bagi saya itu adalah pencapaian yang sangat membanggakan lah. Okay, yang pertama sekali apa yang saya buat adalah discount promotion. Okey, macam mana kita nak buat diskaun barang kita? Sebab itulah saya cakap tadi, kita kena set harga tu tinggi sikit. Sebab mudah tak bila kita nak buat diskaun? Okey, kita kena pergi dekat marketing center dan kita ambil diskaun promotion. Okey, so dekat row yang pertama, dia akan letak harga asal yang kita letaklah, contohnya RM23 tadi kan. So row yang kedua, dia suruh kita letak harga yang kita nak tetapkan untuk diskaun. Contohnya dari RM23 ni kita nak buat diskaun jadi RM16. So kita tulis je lah 16, 16, 16. So dekat tepi ni dia ada percentage. Kita tak payah nak kira. Bila kita letak je 16, automatik kat tepi ni dia dah kira siap-siap berapa percentage yang akan customer dapat lah. So itu adalah trick yang saya guna untuk buatkan pembeli beli barang saya. Tahu sebab apa? Sebab kita letak diri kita sebagai seorang customer. Bila kita macam tengok satu-satu item yang kita nak beli, and then kita tengok item tu tengah promotion, dan kita perasan yang item tu dia discount dia tinggi, so mestilah kita rasa macam oh rugi kalau kita tak grab sekarang, sebab kita takut nanti promo ni dah habis kita tak dapat harga ni, so diorang kena beli cepat-cepat. Macam itulah. Sebab itulah saya cakap ini adalah tips pertama yang saya buat, iaitu discount promotion. Okay, yang kedua adalah boost. Okay, boost ni saya buat secara manual, iaitu 4 jam sekali saya buat saya boost, di mana kita hanya boleh boost 5 produk sahaja dalam satu-satu masa. Setiap 4 jam hanya 5 produk. So saya selalu boost supaya kita nak tingkatkan traffic orang yang datang ke kedai kita ataupun tengok produk kita. Okey, dan yang seterusnya ini yang paling penting tau, iaitu Shopee Ads. Okey, Shopee Ads ni saya telah laburkan sebanyak RM20 untuk Shopee Ads. So sebelum saya laburkan tu, saya dah tengok tutorial dekat YouTube macam mana kita nak buat ads. Ads ni pengiklanan lah, di mana kita kena keluarkan modal sikit. Okey, kalau dekat Shopee, kos pengiklanan yang paling murah adalah RM20. Sebenarnya saya amat menggalakkan untuk new seller buat Shopee Ads, laburkan je RM20 yang pertama, make sure ilmu kena ada. Misalnya kalau untuk kita buat keyword ads, kita jual pen ataupun kita jual t-shirt budak ke kan, kita tekan dekat keyword ads tu, lepas tu kita set no limit, lepas tu kita ambil manual keyword dan kita tick keyword yang berkaitan dan keyword yang ramai orang klik. Tahu kat situ kan dia ada bagi tahu berapa ribu orang klik untuk keyword ni. So kita enablekan. So kalau kita tengok keyword tu dia macam tak ramai orang klik, kita tak payah klik. Dan satu lagi, kalau suggested bid price dia macam terlalu tinggi. Contohnya dia suggest untuk satu untuk keyword tu satu klik dia memakan dalam RM32. Kita kurangkan
kita jadikan dia sebagai 15 sen ke contohnya, kalau kita ikut apa yang suggested bid price ni, kita punya RM20 tu cepat lebur tau. Ha, sebab itulah kita kena macam pandai. Kita kena ada ilmu. Sebenarnya nak buat ads ni senang. Okay, kita kena ada ilmu sikit. Okay, so itu adalah teknik-teknik yang saya buat dekat Shopee, di mana saya dah dapat 6 orang customer dan juga 20 like kit dress yang telah terjual. So saya harap apa yang saya kongsikan ni bermanfaat untuk orang yang nak berniaga dekat Shopee. So korang jangan pernah rasa terlambat. Teruskan sekarang, okay? Bertindak sekarang, jangan rasa terlambat. Tak ada istilah terlambat, okay? So semoga ramai orang bermanfaat lah dengan video ni. So kalau ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya, insyaAllah. Kalau boleh saya jawab, saya akan jawab. So thank you for watching, bye. Okay, saya terlupa nak bagi tahu satu benda sebenarnya. Okay, bila kita jadi new seller ni, kita jangan mengharapkan keuntungan yang besar untuk item yang kita jual. Okay, sejujurnya saya sendiri pun saya buat diskon promotion yang agak besar percentage dia, dan saya hanya mengalami keuntungan dalam RM2-3 je. Okay, so bagi saya itu adalah pencapaian yang baik, sebab kita new seller, kita nak orang nampak produk yang kita jual dan kita nak ada orang beli produk kita. Supaya apa? Bila diorang dah beli dan diorang puas hati dengan kita punya servis, dengan kita punya produk, mereka akan bagi full rating. So rating ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk satu-satu kedai itu. So untuk permulaan ni, kita sebagai new seller, jangan terlalu memikirkan keuntungan yang besar. Biar kita korbankan sedikit keuntungan tu. Maksudnya, biarlah kita untung sikit asalkan ada produk kita yang telah terjual. Okay, so ingat semua, jangan fikir sangat keuntungan yang besar asalkan produk kita ada orang beli. Okay, so itu je. Bye-bye.